Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Urang Awak Kampung ya guys. Nah, seperti biasa di video kali ini saya akan membuat video reaction ya guys. Sebelum saya ke videonya, terlebih dahulu saya berharap kepada kalian semua, jangan lupa untuk di like video saya ini, komen, share, dan terutama sekali jangan lupa di subscribe ya guys. Nah, daripada berlama-lama, sekarang kita lanjut ke videonya guys. Let's go. Jatuh dong ya. Amba Pak Supir. Masya Allah, kalian tuh Nabi Adam. Guys, ini yang lagi viral di TikTok ini biasanya yang saya lihat ini bukan kalender ya, sepeda Nabi Adam ya, guys. Cuman di sini beda lagi, guys. Kalender, guys. Masya Allah. Ada wortel. Ini gimana nih guys? Motornya kok bisa naik ke atas kayak gitu ya? Oh guys, di sini ada anak SD ya, SD apa TK nih? Lagi olahraga ya, lagi senam kayaknya nih guys. Kok beda lagi ya? Motor. Orang ini gimana konsepnya nih? Ini udah jelas terbalik nih. Maksudnya yang pertama tadi orangnya ada, ini motornya. Malah ini dibalik pula, guys. Yang pertama tadi motornya ada, ini orangnya, guys. Kok bisa? Terbalik, Bang. Dibalik pula, guys. Ini malah tulisannya pula yang dibalik, guys. Aturan tulisannya yang pertama orangnya, baru motornya. Motornya. Salah, Bang. Harus foto pertama itu motor, setelah itu baru orang. Motornya orangnya. Nah, ini benar-benar lah nih. Benar, ini video ya, ini benar-benar membuat pusing para netizen ya nih, guys. Guru sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Oke, kita lihat, guys. Ciri-ciri penghuni neraka. Murid. Gurunya nanya, guys. Sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Masa semuanya tunjuk tangan ya guys? Lah gurunya langsung bingung guys. Sebutkan ciri-ciri. Ini ada apa lagi nih ya? Perkara tikus aja guys disusun nih banyak-banyak seperti ini minumannya guys. Iya ya, bagus juga nih guys. Ibaratnya kalau udah seperti ini tikusnya nggak pergi kemana-mana lagi guys. Udah dikasih jalan nih guys ya. Nah kan langsung keluar dia, mantap juga nih, bisa dicontoh nih guys. Nada Miorpi, wih bahasa apa nih? Gak ngerti gua nih. Kenapa? Kena bola ya? Anjir. Iya guys, kepalanya kena bola guys. Guys, ini termasuk diberi kesempatan hidup untuk kedua kalinya nih guys. Parah ya.
Untung aja nggak tabrakan orang ini, guys. Nah, memang iya, masih diberi kesempatan hidup untuk kedua kalinya nih, guys. Tipe, sorry ya, tipe aku cowok wibu. Nah, kita lihat, guys. Sekarangnya, nah, si cowoknya langsung berubah, guys. Si cewek ini sebenarnya punya kekuatan ya, guys. Karena cewek, cowok ini bisa berubah. Inilah contohnya, guys. Langsung berubah jadi wibu dia, guys. Oke, next. Anak paskibraka ya, guys. Maksudnya gimana ini? Lagi nyanyi atau gimana? Broma Mirmano Salmel apa nih? Gak ngerti bahasanya, guys. Oh, ini kayaknya ngasih sendal lem nih, guys. Inilah, guys, ini kayaknya kawan-kawan yang laknat kayak gini, guys. Sendal kasih lem langsung lempar ke atas, guys. Lengketlah di lotengnya, guys. Oke, lanjut, guys. Apa lagi nih, guys? Nah, lah kan hampir hancur semuanya. Kuenya jatuh nih, guys. Iya, iyalah, guys. Jatuh semuanya, guys. Gagal dong pestanya nih, guys. Lah. Ini si ibu-ibu ngapain nih barbar kali dia, guys? Kok langsung ditabrak ya? Leh. Astaga. Oh, ini bukan disengaja nih, guys. Mungkin ibunya baru belajar naik motor, guys. Aduh, rusak semua lah nih. Masih juga ya. Nah, ini ada yang lagi ulang tahun nih, guys. Anak siapa? Lah. Oh, gua kira tadi yang datang tuh anaknya dia atau adiknya dia nih, guys. Ternyata orang lain ya. Aduh. Good morning. Bahasa Inggris ketika nggak bisa pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ketika nggak bisa pelajaran. Oh, ketika nggak bisa pelajaran bahasa Inggris. Good morning, sir. Yes, bro. Yes, bro. How are you today? I'm good, and you? I'm good, thank you. Tak paham, iyalah. Johnny. What's the meaning of flower, Johnny? Yes, bro. Ini gua pernah juga ngerasain kayak gini nih, guys. Kalau udah pelajaran bahasa Inggris, kita menghindar kali ya kalau udah di apa, ditunjuk guru untuk menjawab sesuatu, guys. Soalnya nggak bisa, guys. No. What's the meaning of flower? No, bro. No. What's the meaning of flower? Baik, kita lanjut, guys, ya. Yes, no, bro. No, yes. No, yes. Ini lagi permainan apa nih, guys? Pakai galah ya, pakai kayu, guys. Ya. Yeah.
sahur-sahur apa yang asem? Nah guys, ada yang tahu guys, sahur-sahur apa yang asem guys? Oke, kita lihat saja guys ya. Sahur asem tua. Iya benar juga sih. Sayur-sayur apa yang asem? Sahur asem cuak. Loh, maksudnya sayur atau sahur? Sayur apa sahur, guys? Sahur, sahur apa yang mentel? Sahur. Sahur, sahur apa yang asem? Sahur asem. Bukan sahur, sayur asem seharusnya guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Lah. What's up nih? What's up nih? Maksudnya gimana nih guys? What's up man? Langsung jatuh guys. Yang cowok bukannya bantuin guys ya, malah dibiarkan aja. Anak SD lah ini guys, masih bocil banget nih guys, udah pacaran. Oh jangan-jangan ini yang satu nih yang cowok nih selebnya nih guys. Ketika gua punya teman yang kalau ngakak selalu telat. Iya benar guys. Di tongkrongan tuh biasanya memang ada kayak itu guys. Kita udah selesai ketawa, dia malah baru mulai ketawanya guys. Ada itu guys, memang ada. Ini guys, kalau permainan kayak gini agak susah juga nih guys. Lah. Eh masih berjuang guys, masih berjuang guys. Memang susah guys. Kalau kayak gini memang susah. Tapi di bawahnya masih air ya. Sebagian ada juga yang buat game kayak gini, bagian bawahnya itu ada lumpur ya guys. Ini terlalu kuat gali apanya, lemparan ke belakangnya guys. Makanya dia jatuh guys ya.